Masih dari kawasan Catur Sepata, Puri Buleleng ya. Nah itulah tembangnya dari ya. Ini pen, apa namanya, Imam S. Arifin dengan dibasah-basah bibir ya. Ini tembang yang merupakan kesukaan fans ya kita juga yang sudah senyum-senyum saja ini. Oke, terima kasih ya buat fans ya kita yang sudah ikutan juga ya bergabung nih ya. Tapi ini tetap juga mengkonsumsi yang namanya HG nih ya. Pak Gede Artini juga nih ya. Selamat malam Pak Gede. Ya pokoknya mantap ini dengan dangdut lawasnya nih. Senyum-senyum saja nih ya. Ya sambil menikmati istirahat malamnya bersama keluarga nih ya. Yang namanya kenangan, waduh, walaupun kita ini sudah bisa melupakan, tapi akan sulit menghapus dari lubuk hati yang paling dalam ya. Nah sekarang ini akan dibacakan dulu yang namanya WA yang sudah masuk ya. Banyak sekali WA-nya nih Hakim. Ini yang pertama ini dari fans kita nih ya, Jeruk Bunga di kawasan Oke, di Penarukan ya, sudah hadir nih. Dan yang mau minta temannya Caca Handika dengan angka satunya ya. Salamnya juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Giri yang pada malam ini dimanapun berada. Oke, terima kasih buat Jeruk Bunga ya. Nah fans setia kita yang ada di Kampung Naga nih ya, di Kubu Kau nih ya, ada Pak Wenten sama Bapak Sedang juga nih yang senang sekali dengan tembang-tembang dangdut lawas nih. Tapi jangan lupa Bang Dede untuk memutarkan lagunya ini karena dari Mansur S katanya ya. Ini tembang kesukaan saya waktu dulu ini ya, masa-masa remajanya Dede. Karena katanya diminta ya. Oke, Pak Wenten di Kubu Kau bersama ibunya, ada Pak Sedeng juga, Pak Ketut Arcani juga di sana ya. Pokoknya mantap ya nuansa dangdut lawasnya ini ya. Kakek Jodog juga di kawasan Sangket ya, ikut bergabung. Selamat malam Kakek Jodog. Ya, ini yang mau minta temannya ini Cynthia dengan Prasangka ya. Salam juga buat Pak Prasi di kawasan Runuh Kubu ya. Ada Gede Sudi, Iluh Sutini, Pak Mangut juga, Jeruk Artini, Sani Bunga, pokoknya semua pendengar setia yang senang akan tembang-tembang dangdut lawas nih ya. Terima kasih buat Kakek Jodog di kawasan Sangket ya. Di sebelahnya ada juga nih dari siapa nih ya, Bapak Gede Surya Diring Dikit juga yang ikut bergabung nih. Waduh, selamat sore Bang Didi menjelang malam katanya nih ya. Ini Gede Surya dari Ring Dikit yang mau minta lagunya Mau Dak Mau dari Imam S. Arifin ya. Ini tembang diperuntukkan untuk semua pendengar setia 91,2 FM juga ya. Terima kasih buat Pak Gede Surya di kawasan Ring Dikit ya. Selamat malam Bang Dede, ini mau request tembangnya Sepiring Berdua. Nitip salam untuk Pak Nyoman Tetep ya, Kak Apo, Franky, Omin Pujugan, kemudian untuk Dede Nugi, terima kasih ya. Ini dari mana siapa ini ya, tidak isi namanya ini ya. Oke, ini dari nomor teleponnya, tolong diisi nama ya. Oke, ada juga ini fans ya kita yang sudah ikutan bergabung nih ya, Bapak Ketut Sampurna di kawasan Sekumpul ya. Selamat malam Pak Ketut Sampurna ya, bersama Ibu Luputu, Sri Windari juga yang senang sekali dengan tembang-tembang dangdut lawas nih ya. Mau kirim salam juga buat semua pendengar setia 91,2 FM di kawasan Sekumpul, ada itu ya Pak Komang Pujariwangse atau Pujak ya, bersama ibunya Lur Rapi dan Kadek Intan, ada juga Gede Kastawan ya. Pokoknya dangdut lawas itu memang menyenangkan Dede. Tapi selalu juga mengkonsumsi yang namanya haging ya. Terima kasih buat fans ya kita yang ada di kawasan Sekumpul ya, Pak Pujak ya. Ibu Desa di Bakti Serage yang selalu setia mendengarkan teman-teman dangdutnya nih, bersama Ajinya juga ya. Waduh, lagunya bagus banget banget nih Bang Didi ya. Oke, mau kirim salam juga buat semua pendengar setia 91,2 FM ya. Haji Rai juga nih di Jalan Petran ya, yang tadi sudah senyum-senyum saja nih. Lagi santai ya sambil menunggu warungnya nih Haji Rai senyum. Terima kasih buat Haji Rai ya.
di Jalan Veteran ya. Putra Blotong di Penarukan juga ikut bergabung. Selamat malam Putra Blotong ya. Nitip salam juga nih buat Komang Sari ya. Salam kenal katanya ya. Dek Tambang juga ikut bergoyang dengan dangdut lawasnya. Selamat malam Dek Tambang. Apalagi ini Oming dan Agung Surya di kawasan Pujungan ya. Selalu ikutan bergabung Dede ya. Ada juga nih fans setia kita yang sudah ikutan nih di kawasan Kintamani ya. Di Banyak Takap Sulung Pak Made Kantun. Selamat malam Pak Made ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Jerumangku Gobang Komang Kledeng ya, Kadek Moyo Wayan Arte Mame juga. Ibu Made Puspawati di Klinik Puspa Amerika bersama Pak Made Mustika ya. Ada Nyoman Suci, Pak Muli, Wayan Sini, Wayan Tane juga di sana ya. Di sebelahnya juga ada nih Cik Susun juga sama Taci Balik yang senang dengan nuansa 80-an khususnya dangdut lawas ya. Ada Ibu Loh Dewi di Kayu Buntil ya, selamat malam Bu Loh. Ya ini senyum-senyum saja nih Bu Lohnya, ini mau minta tembangnya Bola katanya. Bola ya. Oke, dikirimkan juga nih buat Anggun ya. Tadi gak nguling waktu ngeremon dia katanya. Waduh, terima kasih ya Ibu Loh Dewi di Kayu Buntil yang senang sekali dengan lagu Bola nih ya. Dadong Loh Asih juga di kawasan Biletue. Selamat malam Dadong Loh ya. Ini datang lo asik di Biletue juga hadir senyum-senyum sama suami dengerin tembang-tembang asik jadi goyang nih. Minta lagunya yang Sepiring Berdua. Waduh, makan tak makan kita kumpul dong ya. Oke, terima kasih ya buat datang lo asik di kawasan Biletue juga nih. Bu Ayu sama Gus Indra di Warung Ratu Langi tak pernah absen. Selamat malam Bu Dayu. Ini tip salam juga nih buat penggemar lagu dangdut lawas ya. Lagu pilihannya semua mantap-mantap sekali. Waduh, ini mantan militan kita datang nih, Bapak Ketut Bagyade nih, Pedawi ikutan juga Bang Didi katanya. Oke, terima kasih buat Pak Ketut Bagyade nih. Gimana Pak Ketut jogetnya nih? Ya. Yeah. Oke, terima kasih Pak Ketut ya sudah memberikan jamuan pada saat yang lalu ya di kawasan Pedawi juga nih ya. Yeah. Nah itulah SMS dan WA yang sudah dibacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Ines Sindia.